بسم الله الرحمن الرحيم. Apa saran Ustaz ke anak yang sholat terawih di masjid yang di rakaat urutannya 4-4-3, bukan seperti di hadis masna-masna? Ini boleh saja ya. Maksud hadis qiyamul lail masna-masna adalah afdholiyahnya 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kalau teman-teman bisa beli buku judulnya Sholat Tahajud, terbitan pustaka Ibnu Umar, kecil, 7.000 rupiah. Di situ ada sifat-sifat sholat Nabi. Ada juga sifat sholat sunnah Nabi, sama 7.000 rupiah. Buku-buku yang bisa disakuin. Disebutkan bahwa sholat malam Nabi SAW memiliki beberapa cara. Yang paling sering beliau lakukan adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian witir 2-1, ini yang paling sering. Pernah Nabi SAW melakukan adalah 4 rakaat tanpa tahiyat pertama, salam, yang ke rakaat keempat. 4 rakaat yang kedua, lalu witirnya 2-1. Pernah juga 4-3 sekaligus. Tapi ingat, semua yang dikerjakan lebih dari 2 rakaat tidak pakai tahiyat kecuali 1 kali. Sudah dengan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, jangan kalian jadikan witir kalian seperti maghrib. Artinya jangan pakai 2 tahiyat, 1 tahiyat saja. Gitu kan? Nabi SAW pernah sholat 8 rakaat sekaligus. 1, 2, 3, 4 duduk tahiyat pertama, 5, 6, 7 berdiri ke 8 tahiyat terakhir. Pernah juga beliau kerjakan 8 rakaat tanpa tahiyat pertama. Semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berdiri rakaat ke 8-nya baru tahiyat terakhir. Bahkan Nabi SAW pernah mengerjakan 11 rakaat sekaligus qiyamul lailnya sama witirnya. Gitu kan? Ini biasanya kalau Nabi SAW tidak ingin memutus bacaannya. Jadi itu boleh saja, enggak ada masalah.